supporter sepak bola Arema bentrok melawan warga di Surabaya, Jawa Timur. Bentrokan ini terjadi menjelang pertandingan Persegres Gresik United menjamu Arema Malang. Warga saling lempar batu melawan supporter Arema di kawasan Jalan Tol Simo, Surabaya, Jawa Timur. Puluhan warga dan supporter fanatik Persebaya Bonek Mania ini mengamuk setelah bus rombongan supporter Arema menyerbu permukiman warga dengan lemparan batu. Warga yang tinggal di bawah Jalan Tol Simo, Surabaya membalas juga dengan lemparan batu. Tawuran ini diduga dipicu dendam lama serta saling ejek. Rombongan supporter Arema sengaja melintasi Tol Simo untuk menuju Gresik menyaksikan tim kesayangan mereka berlaga melawan Persegres Gresik United. Persegres dari atas, turun dari bis, ada yang mau pribadi langsung turunnya. Itu pakai atribut apa? Atribut Arema. Arema ya, Mas? Tambah parah, malah terus semuanya, terus semua marah-marah. Sampai kaca-kacanya itu pecah. Diancam semua. Ya nggak diancam, dipukuli. Dipukuli. Arema polisi. Meski sempat diredam oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya, warga dan supporter Arema tetap merangsek masuk Jalan Tol Simo untuk membalas serangan lemparan batu. Akibat tawuran, sejumlah toko mengalami rusak parah terkena lemparan batu dari Aremania. Bahkan seorang warga mengalami luka di bagian kepala akibat lemparan supporter Arema. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan.